Oke. Oh, keren banget. Ini pendek ya. Yang ini versi pendeknya untuk peredam elpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Berjumpa lagi dengan saya Erton GM di channel Delta Airival. Oke, sobat dealer, kali ini saya akan membahas atau mengulas ya kelebihan sedikit atau menyepil kelebihan sedikit PCP Ruger Classic dan harganya. Sebelum itu jangan lupa untuk like, share dan subscribe juga di channel Delta Airival. Oke, sobat dealer, kita akan mulai sepil sedikit untuk senapan ini. Pertama, senapan ini larasnya panjang 70 cm ya. Ini panjang banget sobat dealer seperti ini. Dan untuk tabungnya ini bahan kuningan, kapasitas ya. Tampungannya itu di 2700 sampai 3000 PSI. Untuk grendelnya keren banget, enteng ya. Ringan banget, ada 3 tarian grendel atau 3 track. Dan untuk chambernya ini model Luger. Untuk banyak kuningan sobat bediler sudah marauder, bisa magazine atau single shoot. Untuk serombongnya ini OD19 ya, ini untuk serombongnya OD19, laras bahan baja, dan untuk OD larasnya 13. Untuk tabungnya ini OD25. Terus untuk kapasitasnya sudah saya sebutkan tadi. Untuk sistem pengisian anginnya ini menggunakan quick fill seperti ini nih, tampilannya seperti ini, menggunakan quick fill, bisa dilihat ya teman-teman. Dan untuk popornya ini warnanya oh masih gini arane ijo tua army lah, ijo tua atau army, aku yang arane ijo tua sobat bediler. Dan untuk power ini banyak kayu mahoni, ringan banget senapan ini, kurang lebih ya ini kok nggak ada 3 kilo senapan ini. Untuk berburu menyambung di jarak 30 pas banget, atau untuk berburu menyisir apalagi. Oke. Dan untuk kelebihan senapan ini itu di apa? Yang pastinya senapan ini klasik tapi sudah bisa digunakan untuk big game. Powernya cukup besar, bisa mencapai 1000 FPS. Dan senapan ini kalau sobat bediler menggunakan grendel 3 biasanya sedikit boros, karena memang kita inginkan kan untuk apa, powernya besar biar berburu big game, tapi minusnya anginnya juga mudah atau cepat habis seperti ini. Untuk pasang peredam ini fungsinya peredam untuk mengurangi atau meredam suara senapannya agar tidak terlalu bising. Kita pakai peredam elepan seperti ini tampilannya. Peredam elepan ini bisa dipanjangkan, bisa dipendekkan. Nanti saya akan tunjukkan ke teman-teman atau sobat bediler yang suka dipendekkan juga bisa. Oke, ini yang versi panjang sobat bediler pakai peredam elepan seperti ini tampilannya. Wah, keren ya. Ini senapan. Oke, ini kalau pakai peredam elpan. Kalau yang dipendekkan tinggal dicopot yang sini, tengah sini kita copot. Oke. Habis itu kita lepas yang atas ini. Ini dilepas yang atasnya. Tadi sudah kita copot, kita lepas pelan-pelan. Oke, kita taruh sini. Kita pasang ini buat tutup. Kelihatan ya? Oke. Oh, keren banget ini. Pendek ya, yang ini versi pendeknya untuk peredam elpan. Dan untuk senapannya seperti ini, mungkin sobat bediler yang suka senapan simple klasik tapi bisa untuk big game, itu saya rekomendasikan senapan PCP Ruger Classic Black Army. Yang ada mereknya Black Army, ini yang powernya besar, yang akurasinya bagus. Dan untuk harganya, senapan ini full setnya cuma dibanderol di harga 2.600. 2.600 sudah full set beserta teleskop, beserta tas, dan spare part bukan ya, mini tas, STKS, peredam, dan sobat bediler sudah mendapatkan kaos, biasanya kaos GSA. Dan untuk harga non full setnya itu sekitar harga 2.200, tapi lebih saya sarankan membeli dengan harga full set 2.600. karena apa, senapan ini nggak pakai visir atau belum dilengkapi visir. Kalau untuk berburu itu lebih mudah kita membidik pakai teleskop seperti itu. Oke, untuk cara pembelian sobat bediler bisa hubungi ke CS kami, nomor HP sudah dicantumkan di video ini. Untuk cara pembayaran bisa transfer lunas yang pertama, yang kedua bisa COD, tapi terserah untuk sobat bediler suka yang mana. Kalau sobat bediler minat, senang, ingin membeli, kurang yakin, bisa melakukan pembayaran melewat COD kami, tetap melayani. Tapi tanya dulu ke CS kami untuk harganya. Full setnya itu kalau sobat bediler merasa kemahalan coba dinego, kalau enggak ya alhamdulillah. Oke. Terima kasih banyak sobat bediler.
Semoga sehat selalu kawanku, bahagia selalu kawanku yang selalu menonton video ini, yang sudah subscribe dan sudah like. Semoga kalian bahagia beserta keluarganya. Oke, amin. Terima kasih banyak. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe. Yang belum like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan informasi tentang senapan angin di Delta Air Force. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.